Welcome back to my channel. Oke, guys, di kesempatan kali ini saya akan mereaction si bocah panjang emosi Om Preman. Oke, ini komedi dari Indonesia Timur juga ya, yang khususnya Papua. Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. Sebelum itu, saya minum kopi dulu karena saya juga pengen minum kopi sih. Kopinya habis. Bro, tolong bikin kopi dong. Bikin kopi apa? Orang udah main game baru. Paling kau aja ya. Hei, bikin hadir sana. Mengganggu saja. Bikin video reaction saya sombong. Bikin kopi saja. Yang orang sombong lah. Oke, lanjut. Kau aja. Oke. Enggak usah pusing ya. Mari kita hibur. Menghibur. Saya menghibur semua yang nonton video ini. Oke. Mari kita lihat si bocah-bocah ini, dia memancing emosi preman. Ini hanya komedi, teman-teman. Oke, mari kita lihat langsung aja. Oke, masih ada intro. Woi, kejahatan memang. Om, kalau mau hitam dia sama Mika tuh sudah. Terus masalahnya apa? Tidak ada masalah, om. Tapi lucu. Anak kurang ajar. Woi, om jahat lagi. Pergi lapor sana bapakmu. Kenapa nih? Siapa yang pukul kue? Dia punya geng juga ada ya. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi ini. Oke, mari. Aduh, mama, cukup lihat dari tadi kan tuh. Masuk kusu-kusu. Oke, okay, the skin. Ah, bisa juga. Mulai sekali. Oh, ini ada kecauan di belakang layar ini. Bukan di belakang layar, tapi banyak kurang ajar. Ini salah syuting. Pergi lapor bapak sana. Aduh, tidak. Bukan apa lagi? Siapa yang pukul kue? Bicara. Kenapa ketawa? Aduh, tidak. Bukan apa nih? Kenapa ketawa? Ketawa. Aduh, tidak. Ada preman di sana. Kok ketawa? Aduh, tidak. Thanks for watching. Okay, guys, itulah teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, ada lucunya juga ya kan. Tetapi di balik itu semua sangat apa namanya, membuat video itu untuk menghibur orang lain atau berkarya itu sangatlah sulit. Apalagi ya seperti ini, membuat video kita harus mengulang-ulang untuk apa, rekaman
untuk mendapat ekspresi yang pas gitu. Apa pula dengan dia punya editing juga susah ya. Untuk itu kita harus support mereka dengan cara subscribe dan like, supaya mereka terus semangat untuk berkarya, untuk menghibur kita semua. Oke okay, guys, itu video reaction dari saya. Semoga teman-teman terhibur dengan si bocah pancing emosi om preman. Oke okay? Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam manis.